nge ini ya, ngeblank. Gue udah standby di sini. Halo, apa kabar sahabat berita heboh? Demi totalitas dalam berakting, tentu saja banyak sekali artis rela untuk melakukan apa saja ya guys. Terlebih lagi pura-pura sholat padahal dirinya sendiri Islam. Sampai-sampai banyak dari para netizen yang beranggapan jika para artis tersebut pindah agama. Padahal ya enggak juga loh. Seperti halnya artis tampan Giorgino Abraham hingga Jessica Mila. Ini dia, 7 artis Kristen yang pura-pura jadi Islam dalam film dan sinetron. Giorgino Abraham. Giorgino Abraham lahir di Spijkenisse, Belanda pada tanggal 30 November 1994. Jadi berarti saat ini ia usianya baru 28 tahun. Dalam keluarga, Giorgino merupakan anak sulung dari pasangan suami istri, Geoffrey Abraham dan Phoebe Anggraini dan beragama Kristen. Sejak dari masih kecil, bakat entertainer yang dimiliki oleh Gio sudah terlihat dari dirinya yang suka menghibur banyak orang melalui tingkahnya yang humoris. Dia juga sering memperoleh peran sebagai seorang muslim, seperti halnya dalam sinetron berjudul Love Story The Series yang tayang di SCTV. Natasha Wilona. Mempunyai nama lengkap Natasha Wilona, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Desember 1998. Diketahui jika Natasha dan keluarganya menganut kepercayaan agama Kristen. Wanita yang digadang-gadang mirip artis Korea ini dibesarkan di tengah-tengah keluarga ibunya bernama Teresia, sementara sang ayah bernama Didi Setiadi. Natasha Wilona debut pertama kalinya sejak dirinya masih belia lewat bintang iklan. Natasha juga banyak mengisi peran di berbagai judul sinetron. Tak jarang adegan dalam sinetron, mantan kekasih aktor tampan Verrel Bramastra ini kerap kali berperan sebagai orang muslim. Bahkan dia juga sering memakai hijab loh. So, gak salah dong jika publik mengira jika Natasha mualaf, ya kan? Felicia Angelista. Tidak hanya Natasha, sahabatnya yang bernama Felicia juga ternyata bukan seorang muslim. Feli lahir di Jakarta pada tanggal 2 November 1994. Dia mengawali debut acting pada tahun 2012 melalui sinetron berjudul Loli Love sebagai Loli. Namun, namanya menjadi dikenal masyarakat sejak perannya di sinetron Dunia Terbalik. Tidak kalah mencuri perhatian, Feli juga pernah berperan sebagai seorang muslim loh sob. Istri dari aktor tampan Cesar Hito ini berperan sebagai Tuti dalam sinetron Dunia Terbalik. Dalam perannya tersebut, Felicia memakai hijab dalam kesehariannya. Totalitas Feli dalam berakting dianggap sangat luar biasa. Bahkan dalam sinetron tersebut, Feli diketahui melakukan adegan sholat dan mengaji. Stephen William. Stephen William Umboh, lahir tanggal 11 Agustus 1993 di California, Amerika Serikat. Diketahui Stephen beragama Kristen. Stephen William sempat membangun keluarga kecil bersama aktris cantik Shailene Evangelista sejak tanggal 10 November 2016 hingga dikaruniai 2 orang anak laki-laki, yakni Lucia Othild William dan Edred Cole Lewis Smigel. Namun sayangnya keduanya memutuskan untuk bercerai. Totalitas akting Stephen tentu tidak perlu diragukan, bahkan dia nyaris selalu memerankan karakter pria muslim saat main sinetron. Tak hanya itu, dia juga senter dikabarkan menjadi seorang mualaf. Namun, sampai saat ini, Stephen masih menganut agama Kristen. Dalam setiap berakting sebagai seorang muslim, Stephen nampaknya lancar dalam membacakan doa-doa, bahkan juga ayat suci Al-Quran.
Celine Evangelista. Pemilik nama lengkap Celine Evangelista Monica Mauren Ricci ini lahir di Roma, Italia, 2 April 1992 dari pasangan Mauro Ricci dan Vincentia Nurul. Selain akting, Celine ikut ajang Gadis Ampul 2007. Pada tahun yang sama, ia berperan dalam film horor bertajuk Enam. Bahkan, Celine juga tampil sebagai model dalam video klip grup musik Meteor Band. Di luar akting dan model, Celine juga mengasah kemampuan vokalnya di dunia tarik suara. Ada dua single yang telah dirilisnya, yaitu Bertahanlah Cinta dan Demi Dia. Tak sekali dua kali ia memerankan dalam sebuah sinetron atau film untuk membawakan seorang yang memeluk agama Islam. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video berita heboh dari kami. Amanda Manopo. Amanda Gabriela Manopo Lugue atau yang dipanggil Amanda Manopo adalah wanita cantik sekaligus seorang aktris dan model asal Indonesia umur 21 tahun yang lahir di Jakarta pada 6 Desember 1999 dan beragama Kristen. Amanda Manopo mulai dikenal oleh masyarakat karena perannya dalam sinetron sebagai Ariel di Mermaid in Love dan sebagai Naila di sinetron Cinta Sebening Embun. Totalitas dalam setiap peran yang dimainkannya, Amanda Manopo juga pernah memerankan karakter beda agama. Di sinetron Ikatan Cinta, ia harus berakting sebagai Andin, seorang muslimah yang taat beribadah. Amanda Manopo bahkan berakting sholat dan mengenakan mukena meski sebenarnya Amanda adalah pemeluk agama Kristen. Jessica Mila. Pemilik nama lengkap Jessica Mila Agnesia ini merupakan salah satu bintang berbakat tanah air. Ia berkiprah di dunia sinetron sejak usia 10 tahun. Namanya semakin melambung setelah berperan sebagai Naila dalam sinetron Ganteng-Ganteng Serigala atau GGS. Wanita kelahiran Kota Langsa Aceh pada 3 Agustus 1992 ini memiliki darah campuran. Ibunya keturunan Belanda Manado, sedangkan sang ayah asli Solo. Jessica Mila juga sempat memerankan karakter gadis muslimah di film Mengejar Surga. Dia bahkan sampai belajar membaca Al-Quran agar terlihat natural aktingnya. Padahal seperti diketahui, Jessica Mila adalah seorang non-muslim.